Oke, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88, Tapat Guna Putra. Seperti biasa, kikuk-kikuk. Oke, saya doakan buat pale-paleku semua yang selalu menyaksikan video saya, mengikuti video saya. Saya doakan ya, Le, rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Nah, di video malam ini, Le, saya akan menunjukkan cara membuka link JPA, di mana kadang kan masih ada beberapa dari subscriber saya yang bertanya bagaimana cara membuka link JPA. Sebenarnya sangat simpel sekali, tetapi alhamdulillah malam hari ini pas saya longgar, saya bantu tutorial untuk membukanya. Sangat mudah sekali ya, Le. Oke, pertama kita tinggal masuk ke Google. Kalau di sini saya pakai Opera Mini ya, Le ya. Kita tinggal klik di Opera Mini. Nah, terus kita tulis di atas. Kita klik aja JPA gitu, Le. Nah, itu nanti langsung akan muncul lelang mobil JPA, lelang mobil, lelang motor online PT JPA Indonesia. Itu tinggal kita klik lagi, Le. Nah, seperti itu, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah keluar ya, Le ya. Ini jadwal yang akan kita ikuti lelang di hari Selasa, karena di JPA itu kan dimulainya dari hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Kamis biasanya ya, Le ya. Itu tergantung jadwalnya sendiri-sendiri. Itu sudah tertera di situ semua. Karena kita di wilayah paling dekat dengan Semarang, ya sudah, kita coba aja, kita klik Semarang. Oke, Le, ini seperti ini ya, Le, tampilannya. Nah, kalau kita tinggal mau milih mobil tertentu, kita tinggal klik bagian merek paling atas. Nah, ini nanti sudah keluar, Le, merek populer Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota dan seterusnya. Tapi kalau kita mau lihat satu persatu, kita kembali dulu ya, Le. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di situ sudah muncul jenis mobil, datanya lengkap ya, Le ya. Contohnya nomor satu ada Toyota G tahun 2017. Kalau kita mau lihat, kita tinggal klik gambarnya aja. Nah, ini sudah muncul informasi mobil itu dengan lengkap ya, Le. Kalau mau lihat gambar mobilnya, palek-palek semua, tinggal klik geser samping aja. Untuk informasi untuk gridnya itu di JPA selalu dikatakan sebelum lelang dimulai. Pada saat pembacaan risalah lelang itu dikatakan kalau grid ini tidak menjadi panduan utama. Jadi untuk lebih pastinya, palek-palek bisa cek mobilnya langsung. Oke. Nah, kalau mau lihat yang lain, tinggal geser ke bawah, Le. Tuh. Ini untuk lelang besok ya, Le, karena ini kebetulan malam Selasa. Saya mau upload video ini supaya untuk mempermudah Pak Le melihat besok itu ada mobil apa aja kayak gitu. Nah, ini ada harga masuk Honda Jazz tahun 2011, harga 110 juta. Kemarin juga ada yang menanyakan Xpander. Ini Xpander ada ya, Le, tahun 2018, limitnya 195 juta. Ada lagi Suzuki R3 GX tahun 2019, harganya 131 juta, Le. Nah, itu tinggal kita ke bawah terus ikuti. Itu nanti sudah muncul semua, Le, data kendaraan mobilnya. Itu lebih mudah kita melihatnya di sini ya, Le ya. Nah, ini seperti ini, Le. Jadi tutorial ini semoga dapat bermanfaat untuk palek-palek semua yang akan mengikuti lelang di JPA Semarang. Ini ada Grand Max 2012, harga 42 juta. Nah, ini. Terus kita tarik ke bawah aja, Le. Karena ini nanti ada beberapa. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6. Itu tinggal nanti jenengan klik aja. Selanjutnya itu nanti sudah keluar, Le. Sekali lagi mohon maaf kalau info-info mobil daripada lelang saya mungkin kurang jelas atau bagaimana. Saya hanya niat untuk memberikan informasi tambahan buat panjenengan semua ya, Le, yang mau mencari mobil dengan harga yang
mungkin relatif berbeda dengan harga pasaran. Kalau menurut saya seperti itu, Le. Nih, ada juga mobil-mobil bekas accident banyak, Le, di sana, Le. Tapi mohon maaf, jenengan mau cari mobil yang kemungkinan plat putih pun masih plat putih, nopolnya masih putih, di JPA juga ada, Le. Lengkap kalau di sana setahu saya, Le. Tuh. Minggu kemarin di Jakarta saya dapat Volvo, ya, Le. Kalau palek-palek kemarin lihat di Tipar dari Kamis lelangnya, saya dapat Volvo harga 60 juta tahun 2005. Nah, tuh. Mau cari harga model apa, jenengan tinggal menyesuaikan aja. Nah, seperti itu, ya, Le. Jadi itu sedikit informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat palek-palek semua. Tapi untuk pastinya Pak Lek bisa langsung cek di lokasinya, Lek, di JPA, di Ngalian, di dekat Rumah Sakit Permata. Nah, di sana jangan bisa lihat semua bagaimana kondisi-kondisi unitnya, seperti apa kondisinya, dan kalau mau ikut pun bisa langsung. Jadi ini hanya sekedar info buat Pak Lek semua, agar apa ya, Lek, menambah semoga dapat menambah wawasan buat Pak Lek. Oke, Lek. Terima kasih buat palek-palekku semua. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.